ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Boleh lepas dari kehidupan kita. Harus disisihkan waktu untuk membacanya. Dibaca, kemudian dilihat terjemahannya. Masya Allah, itu harus menjadi bagian dari hari-hari kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar dari setiap huruf yang kita baca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di yaumul qiyamah, di hari kiamat, sebagai apa? Syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan syafaat, menjadi syafaat bagi siapa? Tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ashabihi, bagi ashabil Quran. Al-Quran itu akan menjadi penolong nanti di yaumul qiyamah. Dan tentunya keajaiban atau bagaimana Al-Quran itu bisa mengubah seseorang, itu bahkan bisa kita rasakan sampai akhir ini. Dimana sebagaimana Ana sudah sering ceritakan, biasanya itu tatkala ada orang yang mau masuk Islam, Ana selalu ingat kisah ini. Karena Ana punya teman namanya Zakaria, itu nama Islamnya. Dia orang bule, tapi dia masuk Islam. Gak apa-apa diulang ceritanya, tapi dia masuk Islam. Maka Ana tanya sama dia, "Antum masuk Islam gara-gara apaan sih? Antum masuk Islam gara-gara apaan?" Kemudian dijawab, "Dahulu saya udah penasaran sama Islam. Saya penasaran sama Islam. Maka kata saya harus dapat itu terjemahan Al-Quran. Saya pengen tahu kitab sucinya kaum muslimin. Oleh karena itu saya berjalan ke tengah kota, ke downtown gitu kan, kalau bahasa orang sononya. Dimana di tengah kota negeri kufar itu semuanya ada. Yang kafenya, yang barnya, yang ngumbar auratnya, yang red light districtnya, yang ngejual ganjanya, yang narkobanya, semuanya ada di situ. Tapi subhanallah, dia datang ke toko buku. Dia datang ke toko buku, dia ambil itu terjemahan Al-Quran, bahasa Inggris. Maka halaman pertama dia buka, Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya namanya Al-Fatihah kan pembukaan. Dalam hati dia bilang, ya wajar yang namanya buku, halaman pertama itu pembukaan wajar. Tetapi tatkala dia melihat ke halaman yang kedua, dia di situ baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, inilah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata dia saat itu, baru kali ini saya tahu di halaman kedua ada buku yang modelnya tiba-tiba bilang inilah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saat itu dia bilang, kayaknya saya harus masuk Islam. Subhanallah, cuma lewat terjemahan akhi yang kayak gitu masuk ke relung hati. Sehingga kita bisa saksikan bagaimana tatkala Al-Quran diucapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefasihan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga efeknya ke tengah-tengah kufar Quraisy saat itu betul-betul mengena. Lihat bagaimana tatkala surah An-Najm dibacakan ke tengah-tengah mereka. Sampai-sampai Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang yang udah tua renta saja, itu mendengarkan secara khusyuk sampai di akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Dia itu udah enggak bisa sujud, dia ambil tanah haram, pasirnya itu, kemudian dia taruh di jidatnya. Saking masuk ke relung hatinya itu Al-Quran. Lihat bagaimana Najasyi bersama pendeta-pendetanya tatkala Ja'far itu membacakan surat Maryam, menangis mereka. Lihat bagaimana Umar tatkala pertama kali mendengar surat Al-Haqqah, maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Fawaqa al-islamu fi qalbi."
saat itu sebenarnya saya Islam itu udah jatuh ke hati saya, tepat sasaran. Cuma karena ada dorongan dan tekanan dari keluarga maupun suku, saat itu saya belum bisa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tatkala Umar radhiyallahu taala anhu itu mendengar surat Thaha yang dibacakan oleh Khabbab bin Arad bersama istrinya, yaitu adiknya Umar sendiri, yang kemudian setelah itu Umar memutuskan untuk masuk Islam. Kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa taala mulai memuliakan Islam dan menguatkannya di tengah-tengah masyarakat. Kita akan baca sedikit dari kitabnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ba'da dzalika zahafa al-musyrikuuna ila baitihi yuriduna qatlah. Tatkala Umar udah masuk Islam, maka setelah itu Mekah itu heboh. Maka sebagian musyrikin itu langsung ingin menindak. Dia ingin menindak Umar ibn al-Khattab, mau ngapain? Yuriduna qatlah. Kita sikat aja langsung. Si Umar bin Khattab, iya gitu. Kan dia cuma sendiri. Emang kalau satu lawan satu mungkin dia menang, tapi kalau banyak gak selamat juga deh. Udah kita sikat aja, rame-rame kita ke rumahnya Umar bin Khattab, kita habisin. Yuriduna qatlahu. Rawal Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama huwa ay Umar fid dar khaifan. Kata anaknya sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, anaknya si Abdullah bin Umar itu bilang, bapak saya waktu itu habis masuk Islam pernah lagi di rumah sendirian, khaifan, lagi takut dia. Takut apa? Takut dibunuh. Idh ja'ahul As ibn Wa'il As-Sahmi. Tatkala datang seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, Abu Amr. Ini jagoan dari suku Banu Saham. Faqala lahu malak. Datanglah ini perwakilan dari Banu Saham masuk ke rumahnya Umar ibn al-Khattab. Kemudian faqala lah malak. Antum ini kenapa sih? Gitu. Ya kan? Kenapa sih? Ada apaan sih? Masuk Islam bener? Bener tuh. What's wrong with you? Kalau zaman sekarang gitu. Ente kenapa? Kesambet apaan? Malak. Qala za'ama qaumuka annahum sayaqtuluni in aslamtu. Kata Umar, saya udah mengira kamu sama orang-orang yang di luar situ bakal ngebunuh saya kan. Maka kata Al-As ibn Wa'il qala la sabila ilaiki. Kata si Al-As, jadi Banu Saham ini merupakan partnernya dalam, kalau misalnya ada perjanjian, ada gencatan senjata, atau kalau mau menyerang, perjanjian suku yang paling dekatnya dengan sukunya Umar ibn al-Khattab. Yang paling dekatnya itu salah satunya adalah Banu Saham. Dari Banu Saham ada jagoannya. Jagoannya itu adalah Al-As ibn Wa'il. Sehingga ini dua jagoan dari dua suku yang berbeda yang emang udah partnership gitu. Antum kenapa, dia bilang? Kata si Umar, saya udah mengira kalau saya nanti masuk Islam, nanti suku kalian itu bersama orang-orang yang di luar itu akan membunuh saya. Kata si Al-As, la sabila ilaik. Enggak, saya udah jamin. Ini namanya negosiasi begitu kan. Kalau misalnya ada orang yang udah ini, dia langsung bilang, saya udah jamin, enggak kenapa-kenapa. Cuma, ya udah, stop dong, jangan jadi orang Islam. Maka si Al-As bilang, saya udah jamin, enggak ada yang bisa nyentuh kamu. Saya yang menjadi pelindungnya. Kata-kata saya jadi pegangan. La sabila ilaika. Enggak mungkin kamu nanti akan disentuh. Maka si Umar tetap ingin berada di atas keislaman. Fa kharajal As. Maka Al-As pun saat itu kalau bisa dibilang negosiasinya buntu, kemudian keluar dari rumahnya Ibnu Khattab, dari rumahnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, falakiyan nas qad sara bihim al-wadi. Maka orang-orang itu udah nunggu di depan rumahnya Ibn al-Khattab. Faqada aina turidun. Saat itu Al-As ngelihat sekian banyak anggota sukunya itu ngumpul, dia langsung bilang, aina turidun, mau ngapain di sini? Faqalu hadza Ibn al-Khattab alladhi qad saba. Saya mau itu yang tinggal di situ, yang di dalam, si Umar Ibn al-Khattab.
yang udah jadi kafir. Yang udah jadi kafir tentunya kafir dari agama mereka. Itu yang saya pengen tuh yang tinggal di dalam. Maka kata Al-As, faqala la sibila ilaih. Enggak ada yang bisa sentuh. Enggak ada yang bisa sentuh. Fakarron nas. Maka saat itu manusia pun bubar. Manusia pun bubar. Jadi udah bubar. Jadi saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam, Mekah pun saat itu memang heboh, gonjang-ganjing. Hadza binisbati ilal musyrikin. Maka saat itu musyrikin, mereka itu walaupun memang Umar ibn al-Khattab itu terkenal dengan keberanian dan bagaimana pandainya dia berduel, tetapi orang Arab itu pada dasarnya mereka bukan pengecut. Bukan pengecut. Kalah-kalah oke, enggak masalah. Tapi saya enggak takut. Tapi saya enggak takut. Tetapi kalau sudah dibilang sama jagoannya bubar, bubar. Maka bubarlah mereka. Sehingga saat itu yang ada di tengah-tengah kaum musyrikin, mereka betul-betul harus mencegah ini, jangan sampai efek masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab bisa meluas. Wa hadza binisbati ilal musyrikin, amma binisbati ilal muslimin fa rawa Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sa'altu Umar ibn al-Khattab di ayyi syai'in sumiyat al-Faruq. Maka kata Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Ditanya, antum kenapa sih julukannya kok Al-Faruq? Itu gimana sejarahnya? Qala aslama Hamzata qabli. Aslama Hamzatu qabli. Maka Umar ibn al-Khattab pun cerita. Antum mau tahu kenapa anda dijulukin sebagai Al-Faruq? Yang sebagai pembeda bainal haq wal batil. Gitu kan, yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Umar ibn al-Khattab pun kemudian cerita, saat itu Hamzah masuk Islam sebelum saya bithala tati ayam, 3 hari sebelum saya. Thumma qasa alaihi kisata islamihi. Kemudian Umar bin Khattab pun menceritakan tentang kisah Islamnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qada fi akhiri. Maka tatkala itu dia bilang, cerita ke Ibnu Abbas, qultu hina aslamt, dia bilang, ya Rasulullah, tatkala saya sudah masuk Islam, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haq, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, bukankah kita di atas kebenaran? Qala bala waladhi nafsi biyadihi innakum alal haq. Kata Rasul, tentu kamu betul-betul di atas kebenaran, enggak ada keraguan. Di dunia maupun nanti di akhirat, kamu ada di atas kebenaran. Qala qultu fa fimal ikhtifa. Kata Umar ibn al-Khattab kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kalau kayak gitu ngapain pakai ngumpet-ngumpet? Kan saat itu kaum muslimin Islamnya itu ngumpet-ngumpet, takut. Diapain? Takut diapa-apain sama orang musyrikun. Maka kata Umar, fa fimal ikhtifa? Mau ngapain ngumpet-ngumpet? Ngapain? Walladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lanukhrijan, kami akan tunjukkan keislaman kita. Kita akan tunjukkan keislaman kita. Fa akhrajnahu fi saffain. Maka saat itu Umar ibn al-Khattab pun mengorganisir bagaimana menunjukkan kepada orang-orang kufar tentang keislaman mereka. Dibentuklah 2 saf. Hamzah fi ahadihima, di 1 saf pemimpinnya Hamzah. Wa ana fil akhir, saya di saf yang satunya lagi. Kata Umar ibn al-Khattab, saya di saf yang satunya lagi. Maka saat itu hatta dakhalna al-masjida, sampai ini 2 saf masuk ke dalam masjid. Qala fa nadharat ilayya Quraisy wa ila Hamzah. Saat itu pembesar-pembesar Quraisy langsung nengok kepada saya dan juga kepada Hamzah. Nengok kepada saya dan kepada Hamzah. Fa asabatuhum kabatun lam yusibhum mithluha. Saat itu muka mereka pucat, yang pucatnya itu enggak pernah kelihatan sebelumnya. Subhanallah. Ya kan? Orang kalau udah nindas orang sekian lama, terus tiba-tiba dalam suatu hari nih orang yang ditindas muncul ngelawan, pucat, Pak. Waduh. Kayak gitu. Loh, kok tiba-tiba rame-rame ini ke Masjidil Haram mau ngapain? Mau beribadah di Ka'bah gitu, mau tawaf. Ada Hamzah, dia lihat, waduh, depannya Hamzah, sebelahnya lagi Umar. Ya, ini sih nggak bisa digangguin. Ini nggak bisa digangguin. Maka kata Umar, itu orang-orang Quraisy pucet mukanya. Pucet mukanya.
karena pemandangan yang enggak biasa. Khawatir, pengen ngapa-ngapain, tapi enggak berani. Ya kalau enggak berani tinggal pucet aja, Pak. Ya kan? Mau ngapain? Salah-salah langkah ntar berabe urusannya. Akhirnya udah dibiarin. Dibiarin mereka beribadah di Ka'bah. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Faruq yauma idzin. Maka saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuluki saya sebagai Al-Faruq. Menjuluki saya sebagai Al-Faruq. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, "Ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami enggak pernah bisa beribadah bebas di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Sampai Umar masuk Islam. Wa an Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an qala lamma aslama Umar dhaharal Islam. Tatkala Umar itu masuk Islam, kata Suhaib bin Sinan, dhaharal Islam. Islam itu udah mulai naik, kelihatan akan menuju ke jalan-jalan kemenangan. Islam itu udah kelihatan saat itu di Mekah. Wada'a ilaihi adaniyatan. Maka saat itu orang-orang kalau mau berdakwah al-Islam, dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Wajalasna haulal bait halaqan. Kita duduk-duduk di Ka'bah bisa. Bisa. Santai aja. Bahkan di sini kata Suhaib Ibnu Sinan, bahkan setelah Umar masuk Islam, kalau entar misalnya ada orang dari musyrikin yang berani ganggu kami, ada sebagian dari kami yang berani untuk balas. Ada sebagian dari kami yang berani untuk balas. Setelah sebelumnya cuma bisa sekut aja, cuma bisa diam aja. Tetapi setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, kalau ngapa-ngapain berani balas. Nah, itu mental itu naik. Mental itu naik. Oleh karena itu penting orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah umat, yang mana keberanian mereka maupun ketegasan mereka itu mengangkat mental umat di tengah-tengah gangguan orang-orang kufar dengan segala gangguan-gangguan maupun strategi-strategi mereka. Penting mental itu naik, Pak. Kalau kita tahu, oh, jagoannya ada di pihak saya. Lo balas, kalau dulu kemarin gua enggak berani, sekarang insya Allah saya balas. Akhirnya sebagian dari kaum muslimin berani membalas apabila diganggu oleh kaum kuffar. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala mazalna a'izzatan mundu aslam Umar. Maka setelah Umar itu masuk Islam, kami terus menerus di atas kemuliaan. Artinya setelah masuk Islam, kami enggak pernah lagi merasa jadi masyarakat kelas 2. Enggak pernah lagi. Udah ribut-ribut nggak apa-apa, tapi kita nggak bakal takut-takut lagi, nggak bakal takut-takut lagi, nggak ada urusannya, itu udah cerita masa lalu. Sejak masuknya Umar, maka kami telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Quraisy pun sadar. Quraisy ini sadar bahwa mereka kalau mau pakai tindak kekerasan, maka kayaknya udah strateginya udah salah langkah. Sehingga mereka memutuskan saat itu bahwa tindakan-tindakan kekerasan setelah masuk Islamnya Umar maupun masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, itu tindakan kekerasan lagi sudah enggak efektif. Tindakan kekerasan ini udah gak efektif lagi, sehingga mereka memutuskan gimana caranya supaya Islam itu tetap bisa kita gembosi tanpa tindakan kekerasan. Maka mereka memutuskan, ya udah deh, pakai cara halus lagi. Gimana kalau kita misalnya memberikan tawaran-tawaran kepada kaum muslimin dan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal, yang pertama itu adalah tawarannya Utbah bin Rabi'ah. Di mana suatu hari Utbah bin Rabi'ah itu sedang berkumpul dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Saat itu Nabi Muhammad SAW ada di Ka'bah sendirian. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah bilang, si Muhammad lagi sendirian nih. Gimana kalau kita datang, kita tawarin dia sesuatu. Tawarin. Dia mau apa sih?
Gimana, setuju enggak? Setuju, pergilah. Pergilah si Utbah bin Rabi'ah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, "Mau apa sih? Sebenarnya ini dakwah-dakwah kayak gini tujuannya apa?" "Tujuannya harta, nanti kita kasih semuanya. Kamu kita akan jadikan orang yang paling kaya di sini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, "Udah selesai ngomongnya?" "Belum." "Oh ya, turutin aja. Terus kamu mau apa? Mau jabatan? Kita kasih, kita angkat. Duit, kita kasih. Jabatan, oke. Kalau ternyata kamu memang kesambet, subhanallah." Jadi kaum Quraisy itu betul, bagaimana propaganda mereka? Mereka betul-betul percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah majnun, orang yang gila gitu, kesambet. Kata Utbah bin Rabi'ah, "Kalau kamu memang betul-betul kesambet, nanti kita akan panggil semua tabib-tabib, dukun-dukun supaya nyembuhin kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pokoknya kita sembuhin. Pokoknya semua balik seperti semula, semuanya senang, tenang, udah enggak ada lagi gonjang-ganjing di tengah kota Makkah." Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Udah selesai. Udah itu aja tawaran dari kita." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu membalas dengan surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu. Inilah kitab yang ayat-ayatnya itu datang secara terperinci. Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Quran Arabia dengan bahasa Arab bagi kaum-kaum yang mengetahui. Bagi kaum-kaum yang mengetahui. Apa isinya ayat-ayatnya? Basyiran wa nadhira. Di dalamnya itu ada pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Fa'aradu aktsaruhum wa hum la yasma'un. Tetapi sebagian besar orang itu lalai, berpaling dari ayat-ayat tersebut dan mereka enggak mau dengar. Mereka enggak mau dengar. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Dan orang-orang kafir itu akan bilang bahwa hati kami itu sudah dikunci. Dari apa? Dari mendengar apa yang mereka didakwahkan. Jadi tatkala si Utbah bin Rabi'ah kayak gini, Allah Subhanahu wa taala kasih surat Fussilat. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih tahu nih ke Utbah bahwa yang ada di hatinya dia bersama para kelompoknya itu kita udah tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kamu itu sebenarnya enggak mau dengerin Al-Qur'an kan? Enggak mau menerima kan apa pesan dari saya itu? Kamu enggak mau kan? Kamu mau enggak mau atau mau ditawarin sesuatu, kita akan dakwah jalan terus. Jalan terus. Saat itu Utbah bin Rabi'ah kembali lagi bagaimana pengaruh Al-Qur'an itu dibacakan, dia bilang stop. Oke. Baliklah dia ke teman-temannya. Kufar Quraisy. Saat itu dia bilang ke teman-temannya sendiri, "Wallahi, ini yang dibacain sama Muhammad itu bukan ucapan tukang sihir. Itu juga bukan ucapan orang gila. Saya enggak pernah dengar kata-kata kayak gitu. Ini pasti dari Allah." Kata Utbah bin Rabi'ah, "Pasti. Gimana kalau udah deh kita bebaskan aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kita bebaskan dia berdakwah, kamu mau terima syukur, enggak diterima ya udah. Tapi udah kita bebasin aja, enggak usah pakai tindakan kekerasan, pakai gembos-gembosan, pakai strategi ini, strategi itu. Udah biarin aja dia berdakwah. Yang mau masuk-masuk, yang enggak mau masuk ya udah, enggak usah repot." Maka saat itu kaum kafir Quraisy bilang, "Gua enggak bisa gitu. Enggak bisa gitu. Jangan-jangan kamu nih yang udah disihir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Oh, enggak, saya tetap masih satu barisan sama antum-antum semua." Nah, itu kisahnya Utbah bin Rabi'ah. Ujung-ujungnya, "Oh, saya masih satu barisan." Jadi ya udah. Subhanallah. Padahal tatkala Quran dibacakan itu sampai begitunya. Kemudian yang kedua, kalau Utbah bin Rabi'ah sendirian, maka yang kedua itu adalah penawarannya itu ditawarkan secara ramai-ramai. Secara ramai-ramai. Di situ ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, ada pembesar-pembesar
pembesar-pembesar Quraisy. Maka mereka itu masih membuka opsi gitu. Ah, yang kemarin dibilang kepada Utbah bin Rabi'ah kan enggak clear tuh. Kan dia cuma ngebaca begitu doang. Dia tidak menolak secara tegas. Kalau misalnya ditolak secara tegas, Nabi SAW akan bilang, saya tetap akan berdakwah, kamu lakukanlah sesukamu. Kan Nabi gak bilang gitu. Maka mereka bilang, ini rame-rame ini bilang, ah kemarin itu mungkin cuma pengen baca Quran aja, itu bukan penolakan secara tegas. Gimana kalau kita tawarin sekali lagi? Gimana kalau kita tawarin sekali lagi? Ditawarinlah apa yang ditawarin oleh Utbah bin Rabi'ah. Gak mempan juga. Kata Nabi SAW gak? Tidak mempan. Yang ketiga, Abu Jahal. Si Abu Jahal, nah ini udah panas dia. Tindakan kekerasan kan udah setuju nih, nggak efektif. Kata si Abu Jahal, bodo amat deh. Nggak efektif gue sendirian. Mau ngapain kamu? Dia bilang, Abu Jahal, nanti kalau Nabi SAW sujud, saya mau lempar batu dari atas ke dia. Biar mati-mati sekalian. Subhanallah. Akhirnya benar. Saat itu orang-orang kufar Quraisy itu langsung bilang, jangan. Jangan. Nanti gimana itu? Bani Abdul Manaf, Bani Muttalib. Itu gimana kamu berani tanggung jawab? Kata Abu Jahal, berani. Berani. Akhirnya datanglah Nabi SAW ke Ka'bah. Ketika Nabi SAW sujud, itu batu udah mau dijatohin gitu sama si Abu Jahal ini. Maka tatkala Abu Jahal itu udah naik, udah pengen dorong gitu dari atas, subhanallah, Abu Jahal tiba-tiba mundur. Abu Jahal mundur, gak jadi ngedorong. Padahal saat itu orang-orang kufar Quraisy itu udah ngenengokin. Ini jadi didorong apa kagak nih? Tiba-tiba mundur. Loh, kok mundur? Akhirnya dia turun, dia bilang, lo antum kenapa mundur? Gitu. Dia bilang, tadi saya mau dorong tuh batu, ternyata ada onta dengan taringnya yang begitu menakutkan. Kata Nabi SAW, wadhalika Jibril. Pas dengar gitu kan ceritanya mereka, itu sebenarnya Jibril. Kalau seandainya itu si Abu Jahal maju satu langkah lagi untuk mendorong itu batu, Jibril akan membunuhnya. Jibril akan membunuhnya. Tiga. Terus kisah-kisah yang lain, yang keempat itu adalah kisah tentang turunnya surat Al-Kafirun. Ma'ruf gitu kan. Jadi kata orang Quraisy, sebenarnya penawaran mereka gini aja deh. Kamu kan menyuruh kita semua untuk meninggalkan ilah-ilah kami, sesembahan-sesembahan kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan kami maunya, oh ya kita juga beribadah kepada Allah tapi juga masih beribadah kepada yang lain. Jadi gimana kalau harinya itu kita bikin porsi aja deh. Nanti kalau porsi segini kita beribadah kepada Allah semata, gak ada yang lain. Tapi nanti kalau hari yang lain kita boleh beribadah kepada yang lain. Kan win-win solution. Ya kan? Sekian hari kita beragama atau sesuai dengan tauhidnya yang engkau bawa, nanti hari yang lain ya beda lagi. Gimana? Kan win-win solution. Masalahnya kalau tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW itu enggak bisa setengah-setengah. Enggak bisa 364 hari, di hari yang ke-365 dia tauhidnya beda, enggak bisa. Tauhid itu merupakan jalan hidup ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Enggak bisa berubah. Harus berkeyakinan dan mengamalkan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepadanya tabaraka wa taala semata, enggak boleh diberikan kepada yang lain. Gak boleh, Ustaz, gak boleh. Jadi gak ada win-win solution di sini. Kapan ada peribadahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti udah bukan tauhid lagi. Sudah bukan tauhid lagi. Maka saat dikatakan atau ditawarkan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, saya enggak akan beribadah kepada siapa? Kepada yang engkau, yang kalian ibadahi. Kalian ibadahi dan sampai selesai. Ma'ruf. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini bukannya maksudnya itu adalah kebebasan beragama, enggak. Bukan. Ini merupakan sebuah kalimat untuk menjelaskan mauqif secara tegas.
menjelaskan bahwa agama kamu sama agama saya itu beda. Agama kamu dengan agama saya itu beda. Ya saya muslim, ya kamu sesuai dengan judul suratnya. Kafir. Kayak gitu saat iya. Kayak gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan kalimat untuk kebebasan beragama. Oh, kalau mau agama selain Islam boleh, ya lakum dinukum waliyadin kan saat bagimu agamamu, bagiku agamaku lah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, ini merupakan sebuah kalimat yang menjelaskan untuk apa mauqif, prinsip secara tegas bahwa agama saya dengan agama antum itu dua agama yang berbeda. Saya agamanya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya itu adalah Islam, pemeluknya adalah muslim. Kamu terserah mau sebutin agamanya apa, yang jelas secara jadinya sesuai nama surat. Begitu. Kemudian yang kelima, subhanallah. Jadi bagaimana ini orang-orang Quraisy itu banyak gitu akalnya demi menggembosi Islam. Dia pergi ke Madinah. Jadi dikenal gitu di Jaziratul Arab, misalnya di sini adalah Mekah kan, di sini Madinah gitu kan. Madinah itu kan di atas. Tatkala itu orang-orang Yahudi, mereka kan memang orang-orang yang terusir. Terusir dari tanah mereka gitu. Katanya gitu kan. Ini tanah saya nih di negeri Syam nih, di Palestina ini. Kami terusir. Tatkala mereka terusir, mereka enggak punya kampung halaman. Mau kemana ya? Ini kira-kira yang mau nerima kita siapa nih? Akhirnya sebagian dari mereka ada yang hijrahnya itu ke Yaman, ada juga yang hijrahnya itu ke Madinah. Saat itu namanya masih Yathrib dan banyak tanah-tanah kosong. Ya namanya tanah-tanah kosong, kalau orang pengen tinggal ya udah tinggal aja, namanya gurun pasir gitu kan. Ya udah tinggal, silakan fadl deh. Bikin rumah kayak apa segala macam, yang penting jangan bikin ribut di sini. Akhirnya banyak mereka yang memilih untuk tinggal di Madinah. Makanya nanti ketika Rasul alaihi salatu wasalam pindah ke Madinah, maka dinamikanya itu beda. Dinamikanya kalau di Mekah itu sama musyrikin, kalau nanti di Madinah itu sama orang Yahud. Maka orang Yahud ini ada di Madinah. Nah, orang-orang Mekah dia bilang, kita ke Madinah aja gimana? Mau ngapain? Kita mau diskusi. Kita cari kesalahannya ini si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu yang di Madinah, mereka suka enggak suka itu mereka adalah membaca kitab suci mereka. Jadi mereka itu dikenal sebagai orang yang memang membaca kitab suci. Udah kita tanya deh, ada enggak nanti nabi terakhir ini? Kalau misalnya mau ngebuktiin nabi terakhir, pertanyaannya apa? Gimana cara buktiinnya? Nanti kalau jawaban kayak gini, kita tes si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah perwakilan Quraisy. Berangkat sampai ke Madinah, ketemu sama pembesar-pembesar Yahudi. Ya udah, kemudian dibilang, ini di Mekah sebenarnya lagi gonjang-ganjing, Pak. Dia ngaku-ngaku jadi nabi, ini kira-kira dari ajaran Yahudi ini ada enggak caranya buat ngetes kalau dia beneran nabi terakhir atau bukan? Maka kata si rahib-rahib Yahudi, ada. Apaan? Coba tanya tentang tiga orang. Kan? Yang pertama, tanya tentang tiga orang. Tiga orang yang kabur dari kota mereka, kejadiannya bagaimana? Yang kedua, coba tanya kepadanya tentang satu orang yang perjalanannya itu sampai ke barat dan timur. Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh. Tanya tentang ruh, nanti jawabannya apa? Kamu datang ke sini, nanti saya kasih tahu dia benar apa enggak. Udah senang gitu kan, dapat amunisi. Balik lagi ke Mekah, maka ditanyakan tentang tiga hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tersebut adalah tentang surat Al-Kahf. Ya kan? Tentang Ashabul Kahfi. Maka tatkala udah ditanyakan kayak gitu, gak lama berselang Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat Al-Kahfi. Adapun tentang masalah ruh turun di surat Al-Isra. Maka tiga orang ini wa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, gitu kan? Ada yang bilang tiga orang, yang keempatnya anjingnya. Ada yang bilang lima orang, yang keenam itu anjingnya. Di mana? Ya kisahnya ma'ruf gitu kan. Idh awal fityatu ilal kahfi. Tatkala mereka itu ngumpet di dalam goa. Kenapa ngumpet di dalam goa? Dipersekusi sama
rajanya saat itu. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena rajanya enggak suka dengan akidah mereka, maka mereka itu dipersekusi. Kaburlah mereka itu ke tengah goa. Kabur ke tengah goa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana ceritakan, ya kan? Falabitu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. 309 tahun di dalam goa. Allah Subhanahu wa taala bikin mereka tidur. Nanti setelah 309 tahun bangun ya, namanya orang udah dibangunin, belum makan, belum lapar apa segala macam, dia bilang kepada salah satunya, antum coba deh keluar beli makanan ke pasar. Jangan lupa, jangan mencolok supaya jangan ketahuan. Akhirnya salah satu utusan dari Ashabul Kahfi itu mau beli makanan, ternyata pas ngebayar itu duit yang dikeluarkan 309 tahun. Dan biasanya duit yang saat itu diterbitkan itu pasti ada nama rajanya gitu kan. Ini duit yang dikeluarkan oleh Raja Fulan. Si penjual ngelihat koin yang dikeluarkan 309 tahun lagi, dia bilang, oh ini koin apaan nih? Jangan-jangan ente nipu lagi di sini. Pasar heboh. Ini orang nipu nih segitu segala macam. Wah, langsung datang semuanya, dilihat koinnya, dilihat rajanya. Loh, ini raja udah mati ratusan tahun yang lalu udah mati. Kok tiba-tiba kamu udah bawa koin di sini? Dibilang, emang kamu siapa? Akhirnya diceritakan. Saya hidup di raja yang 309 tahun yang lalu ya. Saya hidup di situ. Baru bangun sekarang. Udah berapa lama tidur? Ya paling setengah hari, sehari. Padahal tidurnya 309 tahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya kepada umat saat itu. Umat saat itu di Ashabul Kahfi saat itu berakidahnya udah akidah tauhid juga. Sehingga mereka bilang, "Wah, ini orang soleh nih. Ini orang soleh, masya Allah." Panggil semuanya, dia bilang, "Tunjukin teman-teman kamu di mana?" "Oh, teman-teman saya di dalam goa tuh di sana." Akhirnya beriringanlah mereka balik lagi ke goa. Sampai di dalam goa, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Ashabul Kahfi. Masya Allah. Ma'ruf ceritanya. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang dari barat sampai timur, itu adalah tentang Dzulqarnain. Dan yang ketiga tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Maka saat dikasih pertanyaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Al-Qur'an. Orang Mekah ini bawa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah. Kata orang Yahudi Madinah, benar. Itu Nabi. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم